Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat sore. Saat ini aku berada di Terminal Giri Adipura Wonogiri. Sekarang jam 16.20. Rencananya aku akan naik Sudiro Tunggajaya yang terbaru, Tronton K410 Scania, yaitu Samoa julukannya. Bagaimana keseruan perjalanannya? Yuk, tonton sampai habis, teman-teman. Nah, ini semua. Nah, ini ada Mas Dek Bus, Mas Kadek yang udah sampai di Purwantoro nih, live semuanya nih. Yuk kita lihat yuk semua. Ada penasaran? Kita review lewat kamera HP Mas Dek Bus. Kamera HP Cino. Jangan lupa nih nanti subscribe juga channel Mas Dek Bus nih. Dia bikin konten juga nih. Iya. Karena waktu udah mau menunjukkan mendekati azan maghrib, kita cari buka puasa dulu keluar. Selamat berbuka puasa buat teman-teman yang sedang berpuasa. Sudiro Tunggajaya Samoa. Unit yang baru saja rilis beberapa minggu lalu ini langsung ditugaskan mengisi jalur 11 Purwantoro Poris Puterwalik. Tarif dari bis ini saat ini Rp250.000, lebih mahal Rp20.000 dari bis premium STC lainnya yang Mercy 1836 maupun yang Hino 30 seat. Samoa ini bermesin Scania K410 Tronton dengan total seat 38 yang masing-masing dilengkapi leg rest, bed cover, dan bantal leher. Di dalam bus ini terdapat 4 kru, Mas Ari dan Mas Opik sebagai driver, Mas Danu sebagai co-driver, dan yang paling cantik dan imut di antara kru lainnya ada Mbak Aroma sebagai pramugari. Ternyata udah sampai, bisa hampir ketinggalan, cepet banget. Waktu terakhir aku dari sini jam 8 atau setengah 9 gitu. Ini setengah 8 udah berangkat tadi. Untuk driver satu yang bertugas malam itu Mas Opik, nantinya mungkin akan berganti selepas rumah makan di daerah Weleri. Nah, ini dia tiketku yang dari Purwantoro. Ya, sebelumnya pesannya di Purwantoro. Tadi hampir ketinggalan karena aku lagi sholat, terus pas udah ke parkiran ya tiba-tiba bisa udah mundur. Jadi nggak ada video keberangkatan. Mohon maaf ya teman-teman. Sebelum berangkat kembali, ini nyolar dulu di SPBU Kepuh. Di sini nyolar dulu, nanti baru hampiran-hampiran Sukoharjo, terus terakhir Kartosuro, baru langsung jos tol.
Selamat malam para penumpang yang terhormat. Selamat datang di perjalanan Anda bersama dengan Armada 93 Jaya Samos dengan nomor lampu 096 yang diberangkatkan dari Pulau Toro dengan tujuan akhir Kota Bumi. Saya Aroma sebagai pramugari dan saya bersama Bapak Abu sebagai driver 1, Bapak Ari sebagai driver 2, dan Bapak Danu sebagai co-driver. Armada ini dilengkapi dengan fasilitas AC, sleeping, legless, sportless, TV, dispenser, smoothie area, dan toilet yang hanya dapat digunakan untuk buang air kecil saat bus sedang berjalan saja. Apabila ada penumpang yang ingin buang air besar, silakan untuk menghubungi kru kami dan akan kami carikan rest area yang terdekat. Kami akan membantu segala keperluan Anda selama dalam perjalanan. Terima kasih telah mempercayakan perjalanan Anda kepada Sriwijaya Jaya Samos. Semoga perjalanan Anda menyenangkan dan selamat sampai dengan tujuan. Jaga barang-barang Anda, jangan sampai ada yang tertukar ataupun tertinggal. Kehilangan atau kerusakan barang bawaan Anda bukan tanggung jawab perusahaan. Terima kasih, selamat beristirahat. Salam Elkosla. Thank you for entrusting your trip to Sriwijaya Jaya Samos and good night. Tentunya kurang lengkap kalau naik bis bertopi plus sekat kalau nggak ngerekam ke depan. Selain faktor tersebut, ya biar teman-teman bisa lihat view dari perjalanan ini lebih jelas. Untuk Sudiro Tunggajaya angkatan malam yang dari Wonogiri, hampiran terakhir penjemputan penumpang ada di Kartosuro. Karena pada hari itu nggak ada penumpang Kartosuro, jadi langsung jalan terus dan setelah itu langsung masuk tol menuju rumah makan di Weleri. Sebagai tim putar walik, tentunya bis ini dituntut untuk lebih cepat dari tim reguler. Tentunya untuk mengejar waktu tempuh agar sampai di tujuan masih dapat waktu istirahat sebelum berangkat ke Purwantoro lagi paginya. Bis ini termasuk salah satu bis yang menggunakan lampu depan custom. Selain bentuknya yang lebih keren, efek dari penggunaan lampu ini yang menggunakan lampu HID membuat penglihatan ke jalan jadi lebih terang.
kalau aku ya. Tuh Pak Widodo. Pindah sini Pak Widodo. Cawit Apurva. Ah, Pak Widodo. Iya. Mungkin karena penumpang yang tidak terlalu ramai, untuk servis makannya digabung di ruangan bagian depan.
Biasanya untuk Sudiro Tunggajaya ini, servis makannya di ruangan belakang. Ini servis makan yang saya ambil hari ini, bakso kali ini. Mas Kadek udah makan nasi goreng dan berdua dengan kawannya. Kita makan dulu. Kira-kira hitung-hitung sahur apa enggak ya? Masih jam 10 sih ini, setengah 11. Baru saja masuk tol, bis menepi sejenak untuk pergantian driver dan sekaligus mengisi air wiper yang sepertinya sudah tinggal sedikit. Nah, Mas Ari kali ini yang membawa bis ini. Mas Ari ini sudah cukup lama di Sudiro Tunggajaya, dari zaman Kimora RN Kaca 1 via Tawang Mangu kala itu. Kini sudah menjadi driver trontonnya STC. Wah, keren. Yuk kita lihat teman-teman bagaimana pembawaan dari Mas Ari ini di Sudiro Tunggajaya Samoa. Thank you.
parah. Karena ngantuk sekali, jadi saya pindah ke belakang untuk mengistirahatkan diri dan tidur sebentar agar badan sudah segar kembali dari ngantuk. Alhamdulillah akhirnya sampai di Bekasi Timur. Bis melanjutkan perjalanan menuju Terminal Poris dan paginya jam 5, sekitar jam 5 akan jalan kembali dari Terminal Poris menuju Purwantoro. Perjalanan yang mengesankan bersama Tronton terbaru milik Sudiro Tunggajaya dengan kru yang ramah-ramah banget. Cocok untuk teman-teman yang mau agak lama di Purwantoro atau Wonogiri dan sekitarnya, dengan sampai di Jabodetabek sebelum subuh, paling tidak pada saat waktu subuh. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tunggu video-video selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.